Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar Safari Ramadan di wilayah Kecamatan Langwan Timur di Masjid Besar Baitur Rahman pada hari Senin 20 Mei 2019. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe, Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, Wakil Bupati Minahasa Robin Dondokambe, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffrey Kurengkeng, Forkopimda Kabupaten Minahasa, para imam masjid dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan terima kasih karena bisa bertatap muka dengan umat muslim di Masjid Baitur Rahman Langwan, di mana adalah tugas pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudara umat muslim yang ada di daerah ini. Semoga apa yang dilalui dan dilakukan di bulan suci ini dapat menjadi kebaikan dan kiranya kebersamaan dalam ikatan persaudaraan saat ini akan memperkuat komitmen serta memperkokoh solidaritas dan integritas kita dalam membangun daerah bumi nyur melambai. Mari senantiasa bergandengan tangan menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan sama-sama kita ciptakan rasa nyaman dan tenang dalam pelaksanaan ibadah keagamaan di daerah ini. Jadi pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat agar supaya betul masyarakat merasa ada pemerintah. Karena tugas pemerintah bukan perintah-perintah, bukan. Tugas pemerintah bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana peran dan perani, bagaimana menjaga saling persaudaraan sesama umat muslim, bagaimana saling menjaga persaudaraan sesama umat manusia, dan bagaimana menjaga persaudaraan sesama umat bangsa kita. Nah, ini yang selalu harus kita jaga terus agar supaya dalam perjalanan kita bernegara, dalam perjalanan kita, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia di Sulawesi Utara bisa kita terjaga terus. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten Minahasa menyerahkan bantuan berupa 150 kg beras, 100 Al-Quran, dan sembako kepada jemaat di Masjid Baitur Rahman Langwan yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara dan Wakil Bupati Minahasa. Dari Langwan, Minahasa, Tim Sulutius TV, Christian Tangkere melaporkan.